Pada Jumat 8 November 2024, sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan bagaimana prajurit dari batalion kedua dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia melumpuhkan personel militer Ukraina di hutan selatan Elizavetovka. Di arah ini, Ukraina yang sebelumnya telah berhasil mencapai kejayaannya berubah menjadi kelompok yang tewas dan sebagiannya menjadi tawanan. Hal tersebut imbas serangan pasukan khusus Rusia yang datang menyerbu secara tiba-tiba seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.